ada banyak sangat lokasi makan kat luar sana dan kadang-kadang kita susah nak buat pilihan dan boleh jadi gaduh kalau tanya nak makan mana. Jadi untuk aplikasi pilihan Nisa kali ini, Nisa akan kongsikan kepada anda antara aplikasi-aplikasi yang Nisa gunakan untuk mencari lokasi makan yang best dengan penjimatan berpatutan. Aplikasi pertama yang Nisa ingin kongsikan adalah aplikasi yang dihasilkan berdasarkan sebuah rancangan TV yang agak popular di Malaysia, iaitu Jalan-Jalan Cari Makan, dan aplikasi ini dikenali dengan nama JJCM. Jadi berdasarkan apa yang Nisa lihat pada aplikasi ini, memandangkan ianya dihasilkan berdasarkan rancangan yang kita selalu tengok kat TV, ianya mempunyai orang kata apa, recap ataupun diimbas kembali episod-episod yang mereka dah lakukan dan mereka kongsikan lokasi-lokasi makan yang ada dalam TV tu dalam aplikasi. Kalau dulu kita selalu tengok TV nak tengok orang kata apa cadangan tempat best minggu ini dan sebagainya, jadi kali ini kita boleh tengok balik apa yang mereka dah kongsikan di TV melalui aplikasi JJCM. Jika anda ada terlepas mana-mana episod Jalan-Jalan Cari Makan, anda boleh install aplikasi JJCM ni dan tengok semula restoran-restoran yang mereka kongsikan berdasarkan episod-episod yang lepas. Jadi anda boleh tengok episod tersebut, tarikhnya bila, episod keberapa. Jadi anda boleh lihat di sini mereka ada kongsikan senarai. Biasanya dalam satu episod mereka akan kongsikan dalam 3 ke 4 restoran. Begitu juga dalam aplikasi ini, kita boleh lihat. Contohnya Nisa lihat di sini adalah episod yang keberapa dan anda boleh lihat gambar-gambar makanan. Anda boleh lihat sedikit sebanyak informasi pada aplikasi ini. Anda boleh lihat juga waktu operasi untuk sepanjang minggu tersebut. Kat sini dia ada juga kongsi laman-laman web ataupun laman-laman sosial restoran terbabit. Kalau mereka ada Facebook, anda boleh tekan di ikon Facebook tersebut. Dan kalau ada Instagram, anda boleh tekan di situ sebab ianya akan terus bawa anda ke laman Instagram sesuatu restoran tersebut. Jadi ianya mudah untuk anda melihat dengan lebih lanjut gambar lain ataupun feedback customer kepada sesuatu restoran tersebut. Selain daripada senarai restoran yang mereka pernah siarkan dalam TV dan dimasukkan ke dalam aplikasi, anda boleh lihat artikel-artikel mengenai restoran pilihan JJCM. Biasa kalau dekat artikel ni, let's see, saya buka ni. Aha, mereka akan kongsikan dengan lebih lanjut lagi apa pendapat mereka mengenai restoran tersebut, hidangan istimewa dan sebagainya. Apa yang Nisa suka di sini, apabila kita nak pilih tempat makan, kita akan tengok lingkungan harga berapa ke berapa dan ianya akan mencadangkan kepada kita restoran yang berdekatan dengan kita yang ada dalam rekod aplikasi JJCM ini. Bagi Nisa, ini adalah aplikasi yang agak ringkas untuk kita gunakan. Hampir semuanya berada di laman utama aplikasi ini. Di mana jika anda mendaftar masuk dan mempunyai akaun dengan aplikasi ini, anda boleh tandakan restoran kegemaran anda, anda boleh hantarkan review anda, pendapat anda mengenai restoran yang telah anda pergi melalui aplikasi ini. Aplikasi kedua yang saya ingin kongsikan dikenali dengan nama OpenRice. Pada aplikasi ini, ianya agak penuh dengan bermacam-macam info pada laman utamanya. Di mana apabila Nisa buka saja, Nisa boleh dapat lihat kategori-kategori sama ada anda ingin sesuatu yang dari segi buffet, steamboat ataupun anda ingin mencari kafe untuk anda lepak-lepak minum kopi dan sebagainya. Apa yang menarik perhatian Nisa adalah mereka mencadangkan restoran-restoran baru di sekitar anda ataupun di sekitar kawasan yang anda ingin pergi, di mana ianya juga turut seperti aplikasi lain, ianya memberi informasi mengenai sesuatu restoran tersebut. Dan jika anda bernasib baik, sesetengah restoran telah pun melengkapkan menu mereka dalam aplikasi ini. Jadi kita boleh lihat makanan apa, harga berapa dan sebagainya. Selain itu, salah satu fungsi yang ada pada aplikasi OpenRice ini adalah aplikasi offers, di mana apabila anda klik di situ, anda akan disajikan dengan senarai kupon ataupun promo yang terkini pada restoran-restoran berdekatan anda ataupun pada outlet-outlet makanan di sekitar anda. Selain itu, jika anda merancang untuk pergi makan ramai-ramai dengan kawan-kawan ataupun keluarga, anda boleh pilih untuk menempah terlebih dahulu di restoran pilihan anda. Mudah saja nak gunakan, anda cuma perlu masukkan tarikh bila anda nak pergi makan tu, berapa orang, contohnya 7 seats, dan anda boleh pilih sama ada nak sarapan ataupun nak makan tengah hari, minum petang ataupun makan malam. Jadi apabila anda klik ke semua informasi tersebut, ianya akan menyenaraikan restoran-restoran yang menyediakan tempat duduk yang cukup untuk tempahan anda. Jadi anda boleh pilih. Apa yang menarik lagi, apabila anda membuat tempahan, mereka ada diskaun-diskaun tertentu. Contohnya pada jam 5 petang ada 20% diskaun. Jika anda ingin menjadi lebih spesifik, anda boleh menaikkan. Contohnya jika anda ingin mencari restoran yang menyediakan makanan yang halal, anda boleh taipkan di ruangan carian iaitu halal dan anda pilih jenis makanan halal. Ianya akan mencadangkan restoran-restoran ataupun outlet makanan dan minuman yang halal di sekitar anda ataupun di kawasan yang telah anda tentukan.
aplikasi ketiga yang Nisa ingin kongsikan hari ini adalah Offbeat. Kalau sebenarnya kebanyakan aplikasi pencarian lokasi tempat makan ni lebih kurang sama fungsinya, tapi Nisa lihat Offbeat ini lebih memfokuskan kepada promosi-promosi dan diskaun di outlet-outlet makanan dan minuman. Jadi di laman utama ianya akan menyenaraikan kepada anda lokasi-lokasi makan dan minum yang terdekat di sekitar anda ataupun pada lokasi yang telah anda tetapkan pada aplikasi ini. Dan mereka mempunyai tab special team di mana Nisa suka sangat tab ni sebab mereka ada kategori-kategori yang mungkin ramai orang suka, seperti jika anda ingin mendapatkan sarapan pagi ataupun jika anda ingin mencari kafe-kafe yang cantik untuk anda ambil gambar, jika anda suka makanan yang manis-manis, mereka ada kategori-kategori yang lebih spesifik untuk anda cari lokasi ataupun tempat makan dan minum pilihan anda. Selain itu juga, jika anda ke tab Hot Picks, anda akan dapat lihat restoran-restoran yang menjadi pilihan orang ramai dan ianya akan dicadangkan kepada anda di tab ini. Anda akan dapat lihat senarai diskaun yang ada pada waktu-waktu tertentu ataupun pada hari-hari tertentu untuk sesebuah outlet makan dan minum. Jadi senanglah lepas ni kalau kita nak makan nak minum, kita boleh check. Oh, kat sini ada diskaun pukul 5 petang. Jom pergi sana. Macam tu. Jadi ianya juga membawakan penjimatan yang banyak dalam pada kita nak pergi makan dan minum dengan kawan-kawan dan keluarga. Dan akhir sekali, aplikasi Offbeat ini ada tab trending di mana pada tab trending ini ianya akan mencadangkan kepada kita senarai kedai makan dan minum yang tengah trending, yang tengah soho kini, yang tengah famous sekarang ni untuk anda cuba. Jadi lepas ni tak adalah nak gaduh-gaduh nak makan mana. Jadi baiklah, jika anda ada aplikasi berkenaan lokasi makan dan minum yang best, kongsikan di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton pilihan Nisa kali ini. Saya Nisa Q untuk Amazi. Yosh!